Hanifah ini ya, izin ya. Oke, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan praktikum materi kemarin ya. Oh ya, slide-nya saya belum selesai nambahkan, perbaiki, dan nanti kalau sudah selesai saya uploadkan. Sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Sekaligus ini ya, doakan Ibu Bunda dari Mbak Anifa ya. Silakan. Baik teman-teman, izin memimpin doa Pak. Marilah kita sebelum mulai sesi pada siang hari ini berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing sekaligus mendoakan Ibu Bundanya teman kita Hanifah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sempat membuka nggak ini tadi? Kalau nggak sempat, nggak apa-apa. Sekarang aja kita coba ya. Siapa ini? Ini catatan saya ketinggalan. Siapa yang belum? Belum pernah. Catatan itu. Sudah semua kah? Kalau nggak ada, saya ajak aja. Sekarang tanggal berapa? 11 ya. Wah. 11. Wah, keren. 11. Mas itu ya? Saya, Pak. Yang latihannya dulu aja. Yang ujiran. Ujiran. Tapi coba masukkan ini dulu apa? Jangan data skornya, tapi data aslinya aja dulu. Ini yang dimasukkan skornya, Pak. Yang data masih angka, yang angka ya. Nah, skor ya. 31, 23 itu.
Sudah saya masukkan, Pak. Oke. Lengkapi ini apa? Keterangannya, angkanya. Variabel view-nya itu sih. Skor berarti ya. Ada desimalnya nggak itu? Nggak ada, nggak usah. Datanya berapa digit? Maksimal 2 digit, Pak. 6. Berarti kasih 2 aja itu. Sebenarnya tidak masalah sih, tapi ini dari sisi kalau apa? Kebutuhan memorinya di komputer gitu. Lebih hemat kalau cuma 2. Oke. Okay. Langsung aja di ini kan. Langsung di ya. Yeah. Oke, pilih median kan? Ya. Mediannya tidak ya, Pak? Oke, coba aja. Minnya nggak apa-apa. Belum tampil hasilnya. Sudah, Pak. Oke, datanya ini ada berapa jadinya? Yang run-nya berapa? Permisi, Pak. Mohon maaf. Tadi putus-putus, Pak. Run-nya itu berapa berarti ini? Total run-nya. Yang atas itu tadi yang median ya? Iya, Pak, yang median. Ada berapa run-nya itu? Sepuluh ya? Ya, 10 ya. Run-nya 10, N1-nya berapa yang
yang lebih kecil. N1 itu yang positif. Yang 12. 12. Di 12 sama 12 ya. Yang satunya berdasarkan rata-rata itu kan ya. Rannya berapa? 9 ya. Rannya 9. Dan 1 N2-nya berapa? 15 dan 9. 15 dan 9. Nah, ini ya. Di bawah 20 kan ya? N1 N2-nya. Iya, di bawah 20, Pak. Coba lihat tabelnya. Berapa batasnya? Sebentar. Untuk yang rata-rata berarti yang 12-12 ya. 12-12 ketemunya tujuh sembilan belas, betul? Iya Pak, benar. 7 sama 19. Itu berarti di 10 berarti di antaranya itu ya. Iya Pak, di antara. Berarti kesimpulannya apa? Berada di interval antara bakal tolak nol. Ya. Bakal tolak nol. Kalau yang berdasarkan rata-rata? Berarti berapa? 915 ya? Ya, gagal tolak. Yang ini berapa yang minta rata-rata? Batasnya berapa? Berdasarkan rata-rata. 7 sama 18. 7 sampai 18. 9, 5, 5. Tujuh, 18. Ya, Pak. Nanti itu juga berada di antaranya ya. Gagal tolak nol. Tolak nol juga. Oke. Karena ini kan ya seperti kemarin ya, yang kesalahan juga waktu contoh soal kemarin. Kalau di bawah 20 di kita baca tabel kan ya. Kita baca tabel. Karena ini apa nilai approximate ini secara jumlah sampelnya ya mungkin hasilnya mendekati cuma secara jumlah sampel masih kurang. Kan approximate normal itu makin besar makin bagus. Jadi kalau di bawah 20 lebih baik lebih tepat kalau baca tabel. Di sini kan kita bisa lihat kesimpulan apa? Selain itu bisa disimpulkan seperti apa? Ada nggak perbedaan antara memakai median sama rata-rata? Tidak ada, Pak. Ya? Jumlah run-nya, Pak. Nah, jumlah run-nya berbeda. Sebenarnya berbeda sehingga batas bawah atasnya bisa berbeda. Tapi kesimpulannya sih sama ini ya, kebetulan sama.
Berarti ini tandanya apa? Sebarannya datanya apa? Dari sisi distribusinya, miring atau simetris kira-kira? Miring. Miring kan ya. Ini median 25, rata-rata 31. Berarti miring kemana? Kalau dari informasi median dan rata-rata. Menceng kemana? Miring kemana? Masih ingat? Tanpa melihat grafik ya? Kanan bukan? Kanan, kenapa? Medianya lebih besar. Minnya ini lebih besar. Berarti ke kiri ya, Pak? Ya, alasannya kenapa kalau ke kiri? Karena nilai minnya lebih besar dibandingkan medianya. Berarti kalau dia lebih kecil, dia ke kiri. Gitu, Pak. Kalau rata-rata itu dipengaruhi apa? Pencilan? Outlier. Outlier ya? Pencilan. Ya, pencilan. Ini kan berarti kan lebih ke lebih ke rata-rata di kanannya median kan? Berarti kemungkinan pencilannya di mana? Kanan atau kiri? Kanan, Mbak. Kanan berarti ya, Pak? Kanan. Menceng. Menceng kanan. Itu hanya melihat ini ya. Nah, coba nanti kalau mau dibuktikan secara histogram gitu. Oke, terima kasih. Gitu aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin stop, Sir. Oke, oke. Berikutnya, jadi ini ya patokannya tadi ya, jadi yang di modul nanti dikoreksi soalnya. Seharusnya kalau di bawah 20 yang dibaca itu speknya dari tabel. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah juga, itu kan agak-agak dekat 20. Tapi lebih baik dari tabel kan lebih akurat ya. Kan normal itu kan hanya pendekatan. Kalau datanya besar, ya nggak apa-apa pakai. Oke, berikutnya yang soal berikutnya ya. Siapa? Nomor dua siapa? Siapa absen dua? Gak ada ya? Hanifa, Pak. Oh, Hanifa. Oh. Oh, mas. Berarti 11 tambah 2, 13 siapa? Ada ya. Hadir. Ini baru cuma 33. Ini 32. Oke, nomor 3. Gak ada ya. Ini nomor 3, nomor 13. Oke, Mbak Renata aja, silakan. Baik, Pak, sebentar.
Izin share screen, Pak. Ini masukin medianya dulu ya, Pak. Iya. Karena ini enggak ada menunya. Jadi ya dalam tanda kutip diakalin. Tadi yang ada itu untuk data berpasangan kan. Ya bisa dimanfaatkan. Kalau tahu program Minitab itu ada menunya. Median yang di pertama ya. Baru angka. Yang sign. Yang ini enggak perlu ya, Pak? Enggak usah. Yang minggu depan aja materinya diajarkan. Apakah hasilnya sudah kelihatan, Pak? Ini berarti yang kurang dari mediannya itu ada 19, N2-nya ada 19, N1-nya ada 21. Ini p-value-nya 0,874. Berarti dia lebih dari alfa 0,05. Berarti gagal tolak H0, Pak. Gagal tolak H0. Oke. Berarti ini yang positif 19,21. Katanya beda sama saya ya. Bentar. Saya salah ini.
Coba angkanya diganti yang data view itu, buat data view. Yang di sini, Pak. Ya. Coba yang sebelah sini diganti pas 3.600. Itu gimana? Coba. Sebelah ya. Berapa jadinya? N1-nya 20, N2-nya 19. P-value-nya jadi 1, Pak. Ini berarti apa? Ada yang sama kan ya? Ada yang sama dengan ya, Z skornya ini Z skornya ya, Pak. Jadi 0. Ah, cepat ganti lagi. Coba tadi yang kembalikan ke awal. Iya, Pak. Yang bawah aja diganti itu. Yang 272 itu diganti 3.600. Nanti kayak gimana hasilnya? Ini bisa menunjukkan ini mau ketika ada data yang sama persis dengan median seperti apa. Ini, Pak. N1-nya 21, N2-nya 18. Ya, terus yang sama ada 1. Yang berupa kan yang di bawah tadi median kan ya. Yang sama dengan median ada 1. Lalu Z-score-nya jadi negatif 0,32, p-value-nya 0,749, Pak. Lebih besar dari alfa 0,05. Jadi kan ketika data yang sama dengan median, itu bagaimana jadinya? Kemarin yang waktu di teori itu. Berarti gagal tolak H0. Ya, gagal tolak H0. Jadi kan dalam penghitungannya jadinya yang sama dengan median nggak dihitung kan? Ya. Ya. Yang dihitung kan hanya 18 dan 21. N besarnya berarti jadinya berapa? Kalau dalam penghitungan. N besarnya 39 ya, Pak. 39, ya. Betul, 39. 39. Nah, berarti ini kalau lihat tabel binomial ini berapa batasnya? Kalau lihat tabel binomial.
Ini ujinya satu arah atau dua arah? Dua arah ya, Pak. Ya, dua arah. Nah, kalau dua arah, berarti ambil yang ini, N1, N2 itu. Diambil mana yang kecil. Kecil. Berarti pakai yang 18, Pak. 11. Tapi N besarnya 21, ada nggak di tabel? N besar nanti berapa? N besarnya 39, Pak. Ada nggak di tabel? Nggak ada, kan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ya kita berarti kan pakai Z aja. Tabel Z aja. Nah, dari sini kalau kita lihat tabel Z, kan min 3,2. Nah, dibandingkan dengan Z alfa berapa? 0. Kan kalau kita pakai alfa 5% ya, nah, dibandingkan dengan Z berapa? Kita cari Z berapa. Ini dua arah tadi kan ya? 0,025, Pak. 0,025. Nanti itu berapa? Sebentar. Berapa ya? Kurang sering dicari tuh. Kalau 0,025. 1,96, Pak. 1,96. Jadi kalau dua arah berarti ditolak ketika di bawah berapa? Di bawah negatif 1,96 dan di atas 1,96. Nah, ini posisinya Z-nya berada di? Di tengah-tengah, Pak. Di antaranya ya. Ya. Nah, berarti ya gagal tolak nol ya. Iya, Pak. Nah, kesimpulannya seperti apa kesimpulannya? Berarti dari data tersebut belum cukup membuktikan bahwa median pengeluaran rumah tangga per bulan tidak sama dengan 3,6 juta, Pak. Gimana? Berarti ini kesimpulannya kan ya, Pak? Iya, ya, kesimpulannya. Berarti dengan menggunakan tingkat signifikan 5%, itu belum cukup bukti bahwa median pengeluaran rumah tangga per bulan tidak sama tidak sama dengan 3,6 juta, Pak. Ya, tidak cukup bukti kan? Tidak cukup bukti kalau lihat di ininya apa? Satunya kan ya, tidak cukup bukti bahwa medianya tidak sama, ya kan? Tidak sama dengan 3,6 juta ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, izin stop share, Pak. Ini ya, berikutnya kita nyoba ini ya, yang latihan, yang satu, dua, tiga, siapa? Siapa dua, tiga? Baik, bisa Mas Faik. Jaringannya nggak masalah.
putus. Oke, kalau nggak bisa, coba Mbak Diva. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Iya. Ini datanya berarti di indeks apa? Diganti jadi 1 sama 0 dulu ya, Pak? Iya, dikodekan sembarang sih. Kodekan aja. Kalau tetap A sama B gitu nggak bisa ya, Pak? Enggak. Dikodekan dulu nanti value-nya apa gitu. Oh iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu untuk yang penugasan nomor 1 dan 2 itu cut point-nya pakai apa ya, Pak? Ya, angka apa? Kok simpul sih? Ya, angka sembarang lah. Kan itu hanya tanya pilihan. Kalau pilihan kan, ya salah satu nggak apa-apa. Nanti pakai median aja. Bisa pakai median, misalkan kan pakai median. Yang kalau paling banyak satu, ya satu yang jadi cut point kan. Kalau rata-rata nanti bisa beda. Lebih baik median. Median aja. Kan nggak bisa kalau data kategorik pakai rata-rata kan? Ya. Tidak. Kalau mau ngisi custom, ada pilihan custom kan ya? Nanti dicoba aja nanti antara pakai median atau custom hasilnya seperti apa. Baik, Pak, izin share screen. Ya, silakan. Sudah di ini apa value-nya sudah diisi ABC apa sudah.
Coba satu lagi running pakai custom, yang custom angka apa, satu aja, satu sama nggak hasilnya? Asal lulusnya sama. Kalau yang custom itu gimana ya Pak? Isi aja angka. Angka satu gitu. Di datasetnya kah Pak? Bukan, coba kembali ke datanya. Ya di datanya. Di sini juga kayaknya bisa analyze gitu, analyze. Nah, nanti non-parametric. Nah, itu medianya dihapus. Coba ya, satu gitu. Sama seharusnya. Oke. Iya Pak, sama. Nih, aratnya ada 9. Iya. Yeah. Tapi ini ya beda ya? Apa ya, test value 1, total case 20. Sama kok Pak. Maksudnya ada yang beda keterangannya. Untuk case lebih kecil test value, itu yang nggak ada ya, yang di atas ya, yang di bawah. Barisan iya. Ada yang nggak ada. Tapi hasilnya sama ya, total. Iya. Yang di bawah nggak ada cases kurang dari, ya kurang dari test value sama cases lebih dari test value juga. Cuma ada run-nya doang. Nggak ada N1 dan N2. Oh, ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya, karena N1 didapatkan ada 11 dan N2-nya dapat 9. Jadi lihat tabel. Iya. 9 11. Berapa 9 11 itu? 9 11. Apa? Batas bawahnya berapa? Enam ya? Batas bawahnya 6, batas atasnya 16, Pak. 6 dan 16. Ya, berarti gagal tolak H0. Karena? Karena rangsi 9. Berada di antara batas bawah dan batas atas. Ya. Jadi apa? Kesimpulannya apa? Tingkat
kasih persen. Belum cukup bukti bahwa kinerja saham tidak dilakukan tidak acak. Barisan dari data ini. Barisan dari datanya tersebar acak. Atau kalau ininya dengan taraf signifikan sebesar 5% belum cukup bukti bahwa laporan barisan datanya tidak acak ya. Barisan dari data apa tadi di soal? Barisan dari data kinerja saham. Ya, kinerja saham itu tidak acak, belum cukup bukti. Nah, ini acak tidak ada kalau ini masih berupa asli sesuai urutan kemunculan gitu. Oke, terima kasih. Baik Pak, izin stop share. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Izin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Berarti untuk data kategori seperti ini yang cuma terdiri dari dua jenis, kita ini ya, untuk modus dan medianya sama berarti ya, Pak ya? Maksudnya hasil outputnya beda kalau, hasil outputnya sama kalau kita menggunakan cut point-nya modus dan median. Median itu banyak yang, kalau median, kan tengah-tengah ya. Nah, kalau modus paling banyak muncul. Jadi otomatis kalau hanya dua kategori kan, yang paling banyak muncul ya pasti ya di tengah-tengah juga, ya kan? Iya. Yang paling banyak muncul selalu ada di tengah kan berarti, Pak. Iya. Sebetulnya kalau mengolah manual ya tinggal dihitung aja yang satu berapa, yang dua, yang nol berapa gitu, atau yang A berapa, yang B berapa. Tidak, oh sorry ya kan, A dan B tapi dilihat dari ini ya kan, ya perbedaan apa namanya, perubahan dari AA ke BB gitu kan, sesuai rannya kan ya. Jadi kan nanti ketika cut point-nya berbeda bisa menimbulkan run yang berbeda kan. Kalau kemarin ini kok data continue. Kalau kemarin kita ketika median, ketika ada yang persis gitu kan, di AB-kan gitu kan. Jadi kan berbeda ketika run-nya rata-rata, kalau rata-rata jarang yang sama dengan data aslinya. Jadi pasti berbeda. Itu kan nanti N1, N2-nya bisa berbeda. Ketika, apalagi kalau datanya miring, tadi kan bisa kita lihat, bisa berbeda kan ya jumlah run-nya. Karena posisi cut point-nya berbeda. Nah, mau pakai median atau rata-rata, sebaiknya memang ngikuti dari ini, sebarannya. Kalau yang berupa simbol, itu langsung aja menghitung dari simbolnya itu sebetulnya. Nggak harus apa, bentuk angka. Tapi karena ini mengolah di komputer, ya nggak mau. Inputnya SPSS sebenarnya begitu. Gitu. Kalau Excel bisa kita hitung sendiri.
Kalau ngitung pakai Excel, kira-kira kebayang nggak yang run test tadi kalau berupa simbol? Kebayang nggak? Kalau nggak kebayang, kita coba. Ya, kita coba ya. Siapa? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Mau, Pak. Oke, silakan. Yang data yang tadi aja, yang simbol aja. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Jadi manual ya. Nah, coba misalkan yang B ya. Kan itu B, tadi dihitung satu kan ya, satu. Kasih kode satu. Coba di D-nya, satu gitu. Ketik satu. Gini, ya. Ya. Lalu ini sama dengan if yang itu sama dengan di atasnya. Sama dengan bukan D1, yang ini A1 sama dengan nanti A2 gitu. Kalau sama berarti sama satu. Berarti ditambah. Kalau sama enggak tambah tetap kan? Kannya kan enggak bertambah. 1 tambah 0. Jadi 1 benar, di 1. Itu tambah 0. Di 1 aja berarti di 1 sama dengan atasnya langsung. Sama dengan atasnya, sama dengan di 1. Titik 2 atasnya tambah 1. Bukan titik koma lagi. Tadi klik D1 tambah 1. Nah, ini kita coba. Oke. Selesai ini kan 2. Ya, coba ke bawah. Tarik rumusnya ke bawah. Berapa? Kalau terus ke bawah, berapa run-nya ketemunya? 9. Sama enggak tadi? Sama, Pak, kalau kita hitung manual. Sama. Nah, sekarang kalau menghitung yang B berapa, A berapa? Pakai rumus. Pakai count if, kan? Yang count if. Dengan count if. Titik koma. Yang A ini klik itu sama dengan klik yang B-nya yang titik A sama dengan apa A. Titik 2A. Pakai titik petik ya. Ada berapa? Tutup. Oh, enggak. Enggak bisa, enggak ini. Apa? Bukan. Apa kemarin ke account itu ya? Enggak harus di copy. Kalau B gimana? Oke, apa kemarin ya? Kalau di KDP? Langsung A, Pak, tanpa A1. Oh, tanpa ini? Tanpa petik ya? Tanpa satu sama dengan. Oh, gitu. Oke. Langsung petik A gitu ya?
Iya, Pak. Langsung petik A. Titik koma petik A. Oh, ya, oke. Yang sebelahnya yang B. Yes, betul. 10-10 ya, betul nggak? Iya, Pak. Masing-masing 5-10. Tinggal melihat tabelnya. Nah, anggap ini misalkan datanya besar. Ini anggap ini misalkan aja kan ya. Anggap datanya besar. Kemarin apa rumusnya kalau menghitung Z-nya? Ini misalkan datanya besar. Kita hitung Z-nya. Itu berapa kemarin? Rumus apa kalau hitung Z? Hitung mu-nya kan ya? Iya, Pak, sama Zik. Mu-nya dulu berapa? Coba mu-nya. Mu-nya 2 kali n minus dikali n plus dibagi jumlah. Ya, 2 kali perkalian dibagi yang penjumlahannya ditambah 1 kan ya. Di 2 kali 10 kali 10 kan mu-nya. Ketik aja mu-nya. Kurung tambah kurung tambah 1 kan? Ya, tambah 1. Sigmanya? Kemudian ngitung sigmanya start dari ini apa? Kar dari 2 perkalian. Ya, sama kali lagi dikurangi masing-masing gitu. Lalu jumlah kuadrat kali jumlah min 1. Sambil ngapalin rumus. Akar SQRT sama dengan SQRT 2 kali 1 min 2 kali 2 kali kurung 1 N2 kurangi N1 dikurangi N2 bagi kurungnya masih masuk kan? Di kurungnya di depannya SKT tambah 1 lagi itu. Betul aja. Tambah ini minus 1. Kurang pangkatnya. Satu yang dua tambah di pangkat kuat pangkat dua kan yang di bawah itu tadi. Dua SKTF satu SKTF satu min step 1, kemudian ini dipangkatkan 2, terus dikalikan dengan ini, dan tutup kurung. Oke.
Rumus apa, Z? Jumlah run kan ya? Jumlah run-nya berapa tadi? 9 ya? 9 dikurangi mu-nya dibagi sigma. Min 0,9. Sama nggak dengan tadi SPSS? SPSS yang menggunakan ini apa? Kalau saya di sini min 0,689. Beda ya, beda dapatnya. Kalau ini sama itu N2-nya. Nah, jangan-jangan tadi ada masalah di kurung. Kadang kurung itu ngefek. Yang ngefek di perkalian. Coba nanti di mungkin coba. Mungkin beda di simbol, Pak. Soalnya kalau di sini saya yang A itu menggunakan 1, kalau yang B itu menggunakan 2. Sama itu N1 N2-nya sama-sama 10, run-nya sama-sama 9. Kantannya sama-sama 9. Oh, tadi apa rumusnya mu tadi? 2 kali N1 kali N2 200 bagi 20, ya 10, 11. Sigmanya itu yang cepat sigmanya. Coba nulis lagi. Sama enggak angkanya cepat? Kita bikin lagi aja baru. Namanya. Sama dengan SKRT. Langsung tutup, buka. Nah, bikin langsung tutup buka sekalian. Tutup dan bukanya. Depan belakang gitu. Supaya ya gitu. Dua kali ini. Kali ini. Kalikan 2 dikali ini kali ini dikurangin dua-duanya, kemudian ini untuk yang oke. Berarti setelah merah kasih dibagi kan ya. Bagi dengan penjumlahannya dipangkatin 2, kemudian dikalikan di setelah merah, jangan di situ. Oke, mau bikin lagi kurungnya. Oke. Bagi 2 penjumlahannya ya Pak. Jumlahnya pangkatkan 2 kalikan dengan ini 2-nya dikurung lagi coba. Enggak. 2-nya dikurung lagi. Ini 1 banding 2 dikurangi 1. Kurangi 1. Sama. Kalau misalkan ini saya hapus kurungnya, sama. Jangan ada faktor koreksinya ya, SPSS ya.
Eh, nggak salah. Apa? Kalau menghitung p value-nya itu tahu kan kalau z kan ya. Kalau kalau dua arah berarti ini kan dari CDR-nya kali nanti kalikan 2. Kalau menghitung p value-nya. Kan karena dua arah. Bisa, masih ingat ya? Masih ingat? Kalau kalau lupa coba dicoba aja sambil ini ingat-ingat kembali. Kalau masih ingat sih nggak usah, nggak apa-apa. Ada yang lupa? Kalau saya nggak nanya ada yang ingat, kalau ada yang lupa kita coba. Kalau ada, masih ingat ya nggak usah. Apa? Lupa apa? Lupa. Lupa. Ya coba. Apa? Aja. Coba. Sama dengan. Ngitungnya pakai nom kan, nom nom apa, nom s bis s yang s ya, itu kan nomor standar kan s bis itu, klik aja itu. Oke, bisa nggak langsung? Oke, kumulatif ya pak ya, kumulatif. Tutup, kalikan 2. Iya. Beda dengan tadi kan karena z-nya beda. Kalau 2 arah ya langsung kalikan 2. Oke ya. Boleh buat paling nggak ngitung run-nya, bisa kan ngitung run-nya. Ngitung satu yang dua. Pakai rumus ya. Oh, ini kan manual. Oke, terima kasih. Baik, Pak, izin stop share. Ya. Sambil manfaatkan rumus Excel. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ya, satu lagi ya, yang soal terakhir aja. Yang nomor 3 ya. Nomor 3. Siapa? Nur Hidayah. Bisa? Iya, Pak. Yang latihan terakhir. Oh ya, izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Sebentar, Pak. Proses. Kira hipotesisnya apa itu? Satu arah, dua arah, kalau dari soal. Sebentar, Pak. Satu arah. Nah, satu arah. Handle-nya apa? Arah mana ini? Arah mana? Handle-nya IP mahasiswa lebih dari 3,0. Lebih dari sama dengan 3,0. Mu lebih dari Mu lebih dari 3,0. Apanya ini?
H0. H0. Oh. H0 ini sama dengan H0. Median sama dengan 3. Oh. Iya, halnya apakah sama dengan. Nah, kalau H1-nya? H1-nya berarti mu lebih dari 3,0. Kan paling sedikit gitu ya. Paling sedikit adalah 3. Berarti kebalik, kalau paling sedikit 3 berarti 3,01 dan seterusnya ya, ke atas kan ya. Iya, Pak. Nanti medianya lebih besar 3. Oke. Nanti arah mana itu? Arah. Kalau lebih besar, nilai kritisnya di kanan atau kiri? Di kritisnya kanan. Ya. Berarti kalau alfanya 5%, misalkan alfa 5%, di soal nggak ada ya. Kalau alfanya 5%, batasnya berapa? Nilai kritisnya berapa? Nilai kritisnya berapa? Ini contohnya ada berapa semuanya? Satu, Pak. Total datanya? Total datanya berapa ya tadi? 34. Oke. Coba running dulu. Iya, Pak. Ini udah saya masukkan datanya, ini mediannya. Lalu klik analyze non-parametric. Kasih dua real sample. Terus yang median saya taruh di sini, yang IP saya taruh di variabel 2. Oke. Hasilnya seperti ini, Pak. Oke, berarti ini pakai tabel apa bisa pakai ini? Nama standar. Lebih baik pakai tabel atau nama standar? Lebih baik pakai normal standar ya, Pak. Karena size-nya lebih dari 25. Yang diminta size apa? Yang disyaratnya itu size apa? N1, N2 atau N saja? N. N besar. Iya. Berarti pakai Z. Ya. Iya, Pak. Kalau pakai Z, batasnya berapa nilai kritisnya? Kalau alfa 5%, satu arah, ya satu arah kan? Ya, batasnya berapa? Z 0,05. Ya, berapa? Cuma berapa itu? Masih ngitung ya, apa ya? Atau kemana? Iya, saya lupa, Pak. Yang sering muncul itu 0,025, 1,96. Kalau itu 1,65. Nah, berarti itu posisinya di mana? Di daerah tolak atau daerah tolak? Berarti kan gagal tolak H0, Pak. Karena jadi hitungnya kan itu 0,1 minus 0,17 kan ya. Itu jadi hitung kan? Berada. Berada 1,64.
Kenapa? Kan satu arah, ini satu arah tadi. Tadi satu arah, yang kanan. Ya, satu arah kanan. Benar. Ya, berarti ya. Kan satu kalau satu arah kanan, berarti kan batasnya 1,645. Ya, 1,64 ya, 1,6. Nah, berarti ini z-nya lebih apa, kecil atau lebih besar dibanding 1,645 tadi, 1,4 tadi. Lebih besar ya, Pak. Tuh, kok lebih besar? Lebih kecil. Ini negatif. Ya, lebih kecil, berarti kan? Tadi wilayah tolaknya kan kalau lebih besar kan? Iya. Nah, berarti apa ini jadinya? Jadinya gagal tolak. Gagal tolak, oh, ya. Ini, jangan lupa di awal itu mendefinisikan hipotesisnya apa supaya bisa menentukan mana wilayah tolaknya gitu ya. Nah, kesimpulannya apa jadinya? Kesimpulannya jadi IP mahasiswa tidak lebih dari apa, median nilai mahasiswa tidak lebih dari 3. Ini gagal tolak kan ya? Iya, Pak. Tadi apa? Dengan tingkat ya tingkat signifikansi 5%. Dengan tingkat signifikansi 0,05 dan jumlah sampel yang ada, median nilai mahasiswa belum cukup bukti bahwa median nilai mahasiswa tidak sama dengan 3. Oh, tidak sama dengan. Nolnya apa? H1-nya apa? Oh, lebih dari 3. Ya. Lebih. Ya, lebih dari 3. Atau paling sedikit adalah 3. Sama aja. Tidak cukup bukti bahwa itu masih sedikit dari 3. Berarti targetnya terpenuhi enggak? Terpenuhi, Pak. Oh. Kan targetnya kan lebih dari. Kan tadi tidak cukup bukti. Maaf. Putus-putus soalnya, Pak. Tidak terpenuhi. Iya kan? Karena targetnya kan lebih dari, paling sedikit, ya kan? Tapi hasilnya tidak cukup bukti bahwa itu. Nah, lebih dari 3. Ya. Gitu enggak? Kalau salah ya, silakan saya dikoreksi. Ya, setuju ya? Ya, oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih kalau izin stop share. Oke, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, sudah bisa dimengerti ya? Sudah, oke. Jadi kalau sudah, bisa kita akhiri. Semoga yang kita pelajari ya bisa bermanfaat. Dan nanti tetap semangat belajar, ya tetap sehat semuanya. Nanti, jangan lupa ya, nanti tugas di akhir semester, mengumpulkan catatan ya. Salah satu atau dua minggu lagi saya kasih data nanti untuk nilai praktikum, nanti silakan diolah. Terserah mengolahnya seperti apa, sesuai dengan data yang ada, mau sesuai yang dimengerti lah maunya seperti apa. Yang penting bisa menjelaskan saya analisisnya ini karena alasan ini gini-gini, kesimpulannya gini-gini ya. Jadi saya kasih sebagai nilai untuk apa? Praktikum. Lumayan kan itu 30% itu buat nambah nilai. Kalau bagus kan bisa ngangkat nilai ujiannya. Saya kira cukup segitu. Silakan berdoa terlebih dahulu. Baik Pak, izin memimpin doa.
Baik teman-teman, sebelum mengakhiri sesi pada sore hari ini, mari ya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oh ya, data yang tadi yang supaya sama dengan hasilnya yang di apa praktikum, yang di contoh di latihan, data ke-12 diganti dengan 3.600 ya, supaya outputnya sama dengan yang di praktikum. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording